Anda adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia menggalakkan transformasi digital di kalangan syarikat dan juga rakyat. Jadi kita nak transform daripada cara tradisional melakukan bisnes ni kepada digital. Kita ada banyak program. Salah satu program yang kita ada kita panggil Rezeki Program. Tujuan utama dia adalah untuk membantu rakyat ni, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah, untuk menjana pendapatan tambahan melalui platform-platform digital. Dulu macam kita kerja ni dengan company, jadi permanent staff company tu sendiri kan. Tapi sekarang ni kerja-kerja alah baru ni, yang future of works kita panggil ni, dia adalah lebih banyak kepada bekerja di atas platform. Kerjaya dia sebagai gig dan freelancer, maknanya pekerja bebas. Kita boleh buat kerja tu sama ada separuh masa, ataupun kita boleh jadikan kerja yang separuh masa tu sebagai sepenuh masa. Kita juga adalah pekerjaan yang untuk macam ibu-ibu tunggal ni, dia suka memasak tapi dia tak tahu macam mana dia nak promotekan masakan dia, nak promosikan masakan dia. Kita pun ada platform yang boleh membantu ibu-ibu ni promosikan makanan di atas talian. So, yang freelancers ni, kita ada satu lagi program di bawah GLO, Global Online Workforce. Jadi di bawah GLO ni juga, kerajaan juga telah umumkan satu lagi inisiatif untuk membantu rakyat, terutamanya sewaktu musim MCO PKP ni, kita panggil sebagai GLO Penjana. Untuk mereka yang mempunyai skill ataupun level yang tinggi untuk melakukan kerja-kerja digital online ni, dan terutamanya dikhaskan untuk mereka yang dibuang kerja akibat daripada impak COVID-19 ni, dibuang kerja, ataupun mereka yang masih bekerja tapi dikenakan pengurangan gaji, dan juga akhir sekali untuk pelajar-pelajar universiti yang dah graduate, dah habis belajar tapi menganggur dalam masa 6 bulan tak dapat mencari pekerjaan. Dah ada 119 platform partner sekarang ni dengan MDEC untuk rakyat boleh mendapatkan pekerjaan.